Yang penting daripada puasa ialah kita menahankan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa itu ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Masuk sesuatu dalam rongga itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Makna rongga di sini ialah lubang. Lubang-lubang di dalam anggota kita. Itu batal puasa. Lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur. Dimasukkan sesuatu, jadi batal. Puasanya. Makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja, itu batal puasa. Adapun makan minum dengan tak sengaja, tak batal puasa. Dia tak teringat ke puasa, lalu dia makan, dia minum, terlupa. Maka dia hendaklah meneruhkan puasanya. Kerana hadis Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmah fa innama atamahu Allah wa saqah. Hadis riwayat ulama-ulama hadis yang ramai. Maksudnya sesiapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, lalu dia makan ataupun dia minum, dia hendaklah menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Tuhan beri rezeki ke dia. Tuhan kata. Macam mana? Tuhan beri rezeki, dia lupa, dia makan, dia minum. Dia terlupa makan, minum. Maka tak batal puasanya. Dia maaf oleh Allah Ta'ala kepada orang yang lupa. Di mana masuk sesuatu dalam rongga ni, ada pun masuk sesuatu tidak dalam rongga. Menggunakan jarum untuk berobat. Itu tidak membatalkan puasa. Masuk jarum. Bukan dalam rongga. Tak masuk dalam batasan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga kita. Ataupun buah-buah mata. Masuk dalam celah-celah. Lubang yang halus. Itu tidak membatalkan puasa. Mutah dengan sengaja. Sengaja suruh mutah. Nak berjadi mutah. Batal puasa dia. Haid dan nifas bagi perempuan. Batal juga puasa. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Batal puasa. Itu boleh membatalkan puasa. Dia berbuka. Menyangka jatuh matahari. Tiba-tiba matahari tak jatuh. Ingat ke masuk dah waktu buka. Sudah buka tengok cari naik. Nampak pula cari. Maka dia kena qada puasa itu. Kerana dia buka puasa tidak masuk dalam waktunya. Di sini menunjukkan. Kalau yang membatalkan puasa ini adalah perkara yang wajib kita kena sunatkan. Menyelam dalam air. Kalau sini tak masuk air, tak batal puasa. Duduk dalam air. Kita jaga telinga kita, jaga hidung kita, air tak masuk. Maka tak batal puasa. Kalau masuk air, batallah puasa. Dengan syarat, memang nyata air termasuk. Maka dia batal puasa. Di mana perkara yang membatalkan puasa ini, hendaklah kalau dibuat, hendaklah diqadha satu hari saja. Dan di sana, ada perkara yang membatalkan puasa yang dikenalkan kafarah. Iaitu orang yang bersubuh dengan isteri dia di bulan Ramadan. Dia bersubuh dengan isteri bulan Ramadan. Bersubuh dengan isteri bulan Ramadan. Bukan sahaja berdosa besar, dia kena qada. Bukan sahaja kena qada, dia kena kafarah. Kena bayar denda. Dendanya disebut dalam hadis. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال هل على أفقر منا فما بين لابتي أهل بيت أهول إليه منا فضيك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا وأجده فقال اذهب فأطعم أهلك رواه الجمعة. Maksudnya kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari datang seorang lelaki dalam satu riwayat dia ni orang Arabi, orang Badwi, dia datang menghadap Nabi yang salam, lalu dia berkata, halaktu ya Rasulullah, bunuh dah saya. Punuh dah saya, wahai Rasulullah. Punuh dah. Rasulullah kata, ma ahlakaka? Apa yang membunuh kamu, apa benda? Kata dia, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya bersubuh dengan isteri saya dalam keadaan saya puasa Ramadan.
saya batal puasa dengan bersetubuh dengan isteri saya. Kata dia. Kata Nabi, fahal tajidu ma ta'atu qurqabah? Adakah memboleh cari seorang hamba? Cari seorang hamba, merdekakan hamba itu. Kata dia, lah, tak ada. Tak ada piti nak beli hamba, tak ada. Piti tak ada. Hamba pun tak ada. Nak beli hamba, tak ada duit. Nabi kata, hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'in? Adakah memboleh puasa dua bulan berturut-turut? Mungkin puasa dua bulan berturut-turut. Kata dia, lah, tidak. Adakah hal tajinuma tuta'imun sitina miskinan? Adakah memboleh beri makan 60 orang miskin? Tak ada juga. Kata, tak ada. Tak ada benda dia miskin. Nak beri makan 60 orang miskin, tak ada. Tiba-tiba datang seorang memberi hadiah kepada Nabi dengan sekarung dia berbuah tamar. Sekarung buah tamar. Orang beri ke Nabi, beri hadiah. Lalu Nabi kata, tasaddaq bihadha. Ambil. Kata Nabi, ambil aku beri hadiah kamu. Mu beri makan 60 orang miskin. Lalu dia kata, hal ala afqari minna, beri pada orang yang fakir, yang miskin. Nabi kata, ya. Dia kata, ya Rasulullah, sama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilahi minna. Hak miskinnya, anak beranak saya, kata dia. Tak beri anak beranak dia pula. Lalu Nabi ketawa, sehingga kelihatan gigi taringnya dan bersabar idhab fa'athim ahlak. Pergi dan beri kepada keluargamu. Ha, beri makan kepada keluarga anak beranakmu. Nabi kata. Ha, di sini, kalau beri kepada keluarga, bermakna silaturrahim dan sedekah dua-dua sekali. Ada dua dan pahalanya. Dan dari segi kafarah, adakah diwajibkan kepada lelaki dan perempuan? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarah pada perempuan. Orang lelaki saja yang kena kafarah. Orang perempuan tidak kena kafarah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan di sana ada mazhab kata kena dua-dua. Ada mazhab mengatakan ada demikian.